Pasukan lintas udara Rusia mengerahkan drone Lancet dalam menghabisi tank Ukraina. Meski telah disamarkan dengan mudah, Lancet menghantam tank. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 27 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Lancet dari unit pasukan lintas udara terus mengalahkan peralatan Ukraina. Drone pengintai lainnya juga merekam sejumlah tentara Ukraina yang berada di sekitar tank. Akibat serangan tersebut, satu tentara tersungkur dan menderita luka-luka. Tidak dirincikan jelas lokasi penyerangan Rusia kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Rabu 28 Juni 2023, terhitung telah berlangsung 490 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!